Ketua Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, Profesor Kiai Haji Muhammad Mukri, mengatakan terdapat tiga nilai yang perlu ditanamkan dalam revolusi mental, yakni integritas, etos kerja, dan gotong royong. Revolusi mental adalah perubahan mendasar dalam sikap, karakter, mentalitas, serta cara berpikir yang diwujudkan dalam perilaku dan tindakan sehari-hari dalam semua aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Hal itu ia katakan saat menjadi pembicara pada workshop revolusi mental bertema penguatan ekonomi Nahdiyin berbasis pondok pesantren di Hotel Aston in Mataram, Nusa Tenggara Barat pada Minggu 24 Oktober 2022. Sejumlah tokoh turut hadir dalam acara tersebut, antara lain Wakil Sekjen PBNU Muhammad Faisal, Ketua PWNU NTB Profesor Dr. Tuan Guru Masnun Tohir MAG, Sekretaris Wilayah PWNU NTB, Lalu Aksar Ansori Akwan PWNU NTB Jamiluddin, dan sebagainya. Menurut Profesor Mukri, sektor kehidupan yang perlu diperkuat revolusi mental adalah bidang pendidikan. Pendidikan merupakan basis utama dalam mewujudkan revolusi mental di Indonesia. Penyelenggaraan pendidikan, lanjutnya, harus mampu membentuk karakter peserta didik guna mewujudkan Indonesia maju. Sekarang pondok-pondok pesantren, Yun Sebu ya, pondok pesantren yang hanya mengajarkan kita baca kitab kuning tapi nggak ada sekolah formal, pada umumnya ditinggalin. Tapi madrasah-madrasah pondok-pondok pesantren yang maju biasanya di situ diselenggarakan pendidikan-pendidikan formal. Karena apa? Perlu ijazah. Ya mungkin orang-orang tertentu nggak perlu ijazah, tapi pada umumnya, ya pada umumnya keluarga Indonesia hari ini satu sisi anaknya ingin menjadi anak-anak yang ngerti ibadah, tahu hormat sama orang tua, akhlaknya baik, tapi juga satu sisi dia bisa berkompetisi di luar. Ya seperti Pak Katiman, ya Dr. PhD tadi, ya, Pak Prof. Masnun, dan lain sebagainya. Sekarang anak-anak kita. Ya kayak Tebu Ireng itu, Gus Kikin itu insinyur. Ya banyak sekali. Nah oleh karena itu saya kira apa yang dilakukan oleh Kementerian PMK ini, Kemenko PMK ini bersinergi dengan NU untuk membangun perubahan mindset tadi. Sementara revolusi mental dalam bidang pendidikan memiliki faktor penggerak, yakni tersedianya sistem pendidikan yang baik, tersedianya seperangkat nilai karakter yang baik, ketersediaan SDM yang baik, ketersediaan sarana dan prasarana yang memadai, serta adanya partisipasi masyarakat. Ia lalu mengajak masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam pembentukan karakter siswa dan tidak bisa hanya mengandalkan pendidikan di sekolah. Masyarakat juga bisa ikut serta dalam pengembangan pendidikan serta pengawasan pendidikan. Sementara itu, Asisten 5 Deputi Kemenko PMK, Katiman Kartowinomo, menambahkan, gerakan revolusi mental memiliki tiga aksi nyata. Pertama, mengubah mental negatif masyarakat terkait lingkungan hidup. Yang kedua, adaptasi terhadap dunia digital. Dan yang ketiga, menguatkan sistem ekonomi kerakyatan. TVNU melaporkan.